Kontak tembak antara kelompok kriminal bersenjata atau KKB dan TNI kembali terjadi. Insiden ini tepatnya terjadi di pos TNI di Distrik Gome, Kabupaten Puncak, Papua pada Kamis 27 Januari pagi. Akibat kontak tembak tersebut, 3 anggota TNI dikabarkan gugur, kemudian seorang lagi kritis. Dikutip dari Tribun Papua, 2 korban yang gugur adalah Serda Rizal dan Pratu Baraza. Keduanya merupakan anggota TNI Angkatan Darat dari Batalion Infanteri Satgas Pantas Mobile Yonif R408 SBH. Setelah penyerangan pertama, KKB kembali berulah dan melepaskan tembakan yang menyebabkan 2 anggota terluka. Keduanya adalah Pratu Rahman dan Pratu Saiful. Pratu Rahman dan Pratu Saiful pun langsung dilarikan ke puskesmas seusai kejadian. Naas, Pratu Rahman kemudian dinyatakan gugur saat mendapatkan penyelamatan. Sementara Pratu Saiful hingga saat ini kondisinya masih kritis. Kabar adanya 3 anggota yang gugur ini juga dibenarkan oleh Kapendam 17 Cendrawasih, Kolonel Infanteri Aksa Erlangga. Kolonel Aksa mengatakan bahwa Pratu Baraza terkena tembakan di bagian perut namun tak bisa diselamatkan saat mendapatkan perawatan. Sementara itu, melalui pers rilisnya, juru bicara OPM Sebi Sambom juga membenarkan bahwa penyerangan yang terjadi dilakukan oleh kelompoknya. Pasukan yang diklaim bekerja dalam pergerakan ini adalah kelompok Numbuk Telenggen. Sebi memaparkan bahwa serangan tersebut di bawah Komando Panglima TNI Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB Gen Goliat Tabuni, Komandan Operasi Umum Lekagak Telenggen, Panglima Kodap Ilaga PNI Murib, dan Panglima Kodap Sinak Biliter Murib, serta Komandan Lapangan Numbuk Telenggen.